Hi guys, welcome to Vlogmas Day 19! In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows and the rain is pouring, it will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and Halo guys, sorry banget nih, pasti kalian bingung kenapa aku baru start nge-vlog, udah gelap. Tadi tuh aku dari pagi, aku bangun pagi tuh aku gak enak badan banget. Makanya tadi gak even nge-vlog gitu. Dan si Romeo nih sebenarnya sama anak-anak baru aja pulang. Aku baru dijemput lagi dari rumah karena tadi aku sempet tidur dulu. Romeo juga tadi malam kerja, jadi dia harus tidur juga karena dia belum tidur kan. Jadi aku tadi mau gak mau cuman kayak tidurnya 3,5 jam kalau dibangunin sama si Clayton. Makanya tadi aku gak niat nge-vlog sama sekali karena aku pusing banget. Tapi ini abis bangun tidur udah lumayan, udah sangat better. Dan ini sekarang tetap mau bikin hari ini fun, jadi kita sekarang pengen kayak family date night gitu. Aku bakal do sedikit makeup. So, I'll be right back. Dede udah bangun, sayang. Let's go, Dede, kita mau makan. Udah sampai. Iya, kita mau nyobain kayak tempat makan baru, kayak sekarang tempat nongkrong gitu dekat rumah. Dede lap-lap. Gimana lap-lap? Oh gitu, oh gini nih. Nih. Tuh, lap-lap gimana, Dek? Good job, pinter kakak Ete. Morning. Oh, morning, udah malam. Hi. Duduk sama Mami. Hai, udah Hai. Good night. Apa? Hai, udah good night. Udah good night. Hai, udah good night. Ini pesanan aku, si salt ice coffee. Ya. Ini kalau pakai si salt, minumnya harus enak. Apa itu bol? Dateng guys, ini fried noodle-nya dan ini pho. Yeay, pho. Makan. Slow and easy. And I can reach you from a distance. Asik, makan. Iya sayang, yuk yuk yuk, enggak sabar makan. Makan. Pho-nya gede tuh. Wow, gede banget. In the silence. Itu dingin? Dingin nggak? Kesian. Target. Kita jadi mau nyari target running, aja. Running, jangan lari. Running. Eh, ini ada khusus maternity. Mau nemuin ini. Celana maternity. Tapi aku pengen cobain dulu deh. So, ini calon-calon aku mau ambil. Calon. Jadi ini aku ambil dua. Karena ini ada dua size. Aku nggak tahu yang mana yang aku cocok. Karena ini juga lucu banget kan yang tuh. Yang kotak-kotak gitu, Bab. Tapi ininya karet. Ngaca? Adek ngaca tuh. Ayo, Adek. Aduh, udah ngantuk. Ini by the way OOTD aku hari ini. Oke, jaket kulit di dalamnya. Lengan panjang tapi kayak crop top gitu, makanya aku pakai high waist
skirt and legging and sepatu. Aduh gemes si dedek. Tunggu ya dek, mami cobain dulu ya dek. Nah, aku coba pertama guys. Bawahannya tuh kayak bahan jeans gitu, warna hitam. Terus kayak enak gitu kan, stretchy banget. Dan lucunya dia punya ini nih atasan, dua-duanya tuh ada kancing gitu. Nih ada kancing, tiga. Di sini juga ada kancing tiga. Jadi aku bisa buka kalau misalnya aku mau nyusuin anak aku, kan jadi ini bisa dipakai sampai dia habis ngelahirin. Dan guys, ini beneran baju orang hamil. Lucu banget ya, yang kayak bawahnya mekar gini, aku suka banget. Dia ada warna grey sama ada warna pink, tapi aku ambil warna pink karena aku bosen grey banget, baju aku grey. Ini lucu banget, sampai aku pakai pas hamil lagi dia juga masih cocok. Currently aku 17 weeks. Dan ini next baju hamil. Lucu banget guys, karena ini kayak bulu-bulu gitu. Dan memang cocok buat dingin. Ini kita bakalan masih dingin sampai ke 2 hari. Ini yang terakhir, aku ambil celana gitu, kotak-kotak, terus atasnya karet, pewe banget parah. Yay, we're done shopping, let's go home, let's go home. Halo guys, so kita sudah sampai rumah. Dan sebelum vlognya selesai, aku pengen nunjukin dulu ke kalian our current night routine with toddlers. Biasanya night routine kita dimulai setelah kita dinner. And then sebelum tidur, either kita nyanyi-nyanyi atau kita baca buku. Story time, ya itu nih, Ethan mau. Kalau sekarang Ethan maunya apa? Nyanyi? Nyanyi, sungguh indah. Loud and quiet. Loud, 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 loud. Why? Loud and quiet. Loud and quiet. Loud, 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 loud. Shh. Quiet. To open, open, shut them, open, shut them. Open, shut them, open, shut them. Give a little clap, clap, clap. Over the door, okay. Amen. Amen. In my dreams I pick you up, I just wanna make it right. I know all about your troubles, wanna drown into your eyes and feel your breath. Okay, Ethan, sebelum tidur ini waktunya kita clean up, sikat gigi, okay. Let's go. Okay, Ethan, it is time. Nih kakak Ethan naik ke sini. Yeah. Oh, guys, good job. Guys, kakak Ethan ada kak. Guys, hi guys. Hi. Kita mau sikat gigi guys. Okay, guys. Jadi selama 21 hari kita ngelakuin Mama Sigi dan Papo Challenge guys. Ini adalah program selama 21 hari untuk membentuk kebiasaan baik sikat gigi. Dan program ini seru banget, apalagi ada video instruksi yang Ethan suka banget. Sangat membantu anak menciptakan kebiasaan baik sikat gigi. Dan juga challenge ini 21 hari karena butuh waktu 21 hari untuk membentuk kebiasaan baru. Kalian bisa lihat di sini, ini adalah kartun binatang yang punya 21 episode. Kita bisa akses lewat aplikasi Facebook Messenger. Dan setiap malam kita akan dapat reminder kalau ini waktunya sikat gigi. Chatbotnya juga punya instruksi video loh guys. Bagus, sekarang kita sikat bagian sisi kanan. Dan kalau anak udah selesai sikat gigi, kartunnya akan kasih reward stiker kayak gini. Dan yang pastinya ini paling bikin Ethan excited karena dapat stiker abis setiap sikat gigi. Nah, terus kita bisa lihat kumpulan stiker kita di sini. Ini nih guys yang bikin Ethan jadi lebih semangat sikat giginya karena dia looking forward buat dapat stiker. Buat ikutan challenge ini caranya gampang banget. Kita tinggal ke Pepsodent dan Facebook Messenger dan klik Get Started. Terus nanti chatbotnya akan tanya jam berapa kita biasanya sikat gigi. Kalau kita jawab jam 7 malam, nanti setiap jam 7 malam kita akan dapat reminder atau alarm kasih tahu kalau ini waktu sikat gigi. Gampang banget kan caranya? Ethan happy banget sekarang kalau udah ada reminder buat sikat gigi ya Ethan ya. Wow. Udah nggak perlu lagi dipaksa, nggak pakai tantrum pula. Aku sama Romeo juga selalu jelasin ke Ethan betapa pentingnya sikat gigi rutin pagi dan malam untuk menghindari gigi berlubang. Karena nanti kalau giginya berlubang sakit, gak bisa ikutan makan krips kesukaan kita deh ya Ethan. Jadi sebelumnya aku tuh gak tahu guys kalau masalah kesehatan gigi dapat mempengaruhi banyak aspek kehidupan kita. Dari laporan penelitian challenge ini dan dari misi sosial Pepsodent, aku baru nyadar kalau kesehatan mulut dan gigi sangat bisa mempengaruhi hasil sekolah anak, self-esteem, dan kepercayaan dirinya di kemudian hari. Jadi menurut aku sangat pentingnya biasain anak kita dari kecil untuk sikat gigi rutin pagi dan malam. So waktu challenge ini udah selesai, kita bakal dapat stiker dari chatbot. Dan ini yang paling bikin Ethan excited, dia tuh selalu happy banget kalau nunjukin
chatbot ngasih dia stiker baru setiap harinya. Dan aku seneng banget karena sekarang Ethan super semangat kalau diajakin sikat gigi atau kalau udah ada reminder sikat gigi, dia pasti langsung excited lari ke bathroom dan nungguin instruksi video dari chatbot. Oke, sekarang clean up udah selesai, Ethan udah selesai sikat gigi, sekarang ready to sleep. Let's go, Ethan. Alright, it's time to sleep. Skidamarink, ka-ding, ka-ding. Skidamarink, too. I love you. I love you in the morning and in the afternoon. I love you in the evening and underneath the moon. Oh, skidamarink, ka-ding, ka-ding. Skidamarink, too. I love you. Good night, Ethan. Oke guys, aku udah berhasil nidurin Ethan. Lanjutin yang tadi aku ngomongin. Intinya kita sangat mensupport Pepsodent dan misi sosial mereka. Pepsodent punya misi sosial yang tujuannya mengajarkan anak-anak di sekolah untuk punya kebiasaan sikat gigi rutin pagi dan malam. Pepsodent memiliki misi sosial yang sudah berjalan selama 25 tahun lebih. Dan sejauh ini sudah berhasil menggapai kurang lebih 18 juta murid di Indonesia. Misi sosial ini sangat penting karena ini sudah dibuktikan menaikkan jumlah anak-anak yang sekarang rutin sikat gigi pagi dan malam sebanyak 25% dan menurunkan jumlah anak-anak yang memiliki gigi berlubang sebanyak 50%. Jadi kalau kalian mau tahu lebih dalam tentang misi Pepsodent ini, kalian bisa klik link di description box aku. Mama Sigi dan Pepo adalah inisiatif dari Pepsodent untuk membantu anak-anak membiasakan diri untuk sikat gigi tanpa tantrum. Jadi aku bersama Mama Sigi dan Pepo seru banget, dan menurutku ini adalah cara yang super smart untuk ngajarin anak-anak kita sikat gigi pagi dan malam tanpa harus dipaksa-paksa, dan mereka pun excited buat ngelakuinnya. Kalau kalian juga mau ngajarin anak-anak kalian buat sikat gigi rutin 2 kali sehari, kalian tinggal subscribe ke chatbot di description box aku. Gratis loh, gak perlu bayar apa-apa. Jadi gunain ya kesempatan ini, karena aku jamin ini bermanfaat banget dan anak-anak pasti jauh lebih excited buat sikat gigi. Jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian udah ikutan challenge ini dan ceritain journey kalian. And that's all, thank you semuanya yang udah nonton. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe. And I will see you guys di vlog selanjutnya. Good night. When you say you're okay, so don't listen to the words they say. Hey, take a chance at coming right with me.